Syab Art Gallery, ajang bakat dan kreativitas seni santri. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan santri Ma'had Imam Bukhari Solo setelah masa ujian berakhir adalah pameran seni yang diberi nama Art Gallery. Acara ini menampilkan karya santri berupa lukisan dan tulisan terbaik karya santri. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kisem Lauhah dari organisasi santri Pondok Pesantren Imam Bukhari selama 2 hari, mulai dari tanggal 1 sampai 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 sampai 9 Juli 2024. Kisem Lauhah. Kisem Lauhah adalah kisem atau divisi yang berfokus pada seni progresif. Sesuai dengan namanya, kami bekerja setiap bulan mengganti mading dan mengisinya dengan karya-karya kami dalam bentuk seni rupa apapun. Kisem atau divisi kami mempunyai tujuan antara lain memotivasi para santri untuk terus berkarya dalam bentuk seni rupa apapun, serta mentasjik mereka untuk terus mengembangkan kemampuan mereka dalam berkarya, serta membuat wadah atau memberikan wadah pada para santri yang mempunyai ketertarikan dalam bidang kesenian atau bagi mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang seni. Sebelumnya, pameran hanya menampilkan karya-karya pilihan yang pernah dipajang di majalah dinding pesantren. Kali ini, para santri yang tergabung dalam bidang kesenian atau Kisem Lauhah secara sengaja membuat karya terbaik yang akan ditampilkan dalam pameran ini. Hasilnya, berbagai macam lukisan cat minyak maupun akrilik tersaji indah menghiasi dinding panel ruangan pameran. Karya-karya ini belum pernah ditampilkan di majalah dinding sebelumnya, yang mana hal ini banyak menarik perhatian para santri untuk berkunjung ke pameran. Selain lukisan, ada kerajinan tangan berbahan stik kayu yang ditampilkan dalam pameran. Nampak sebuah miniatur kapal induk yang tersaji indah di tengah-tengah ruang pameran. Ini kan kayak pelajaran yang di pondok nggak diajarkan ya? Antum belajar kayak gini dari mana? Bisa otodidak sendiri. Sebelumnya sudah pernah bikin kayak gini? Atau mungkin belajar dari mana? Dari YouTube atau dari kursus atau dari apa? Kalau sebelumnya juga pernah nih. Kalau tahun kemarin kita juga bikin bentuknya kapal. Temanya kapal tempur gitu. Oh, yang kemarin? Iya. Yang bikin itu? Iya, kami juga. Dalam acara ini, para pengunjung bisa membeli merchandise berupa t-shirt, keychain, poster, dan lain-lain yang disediakan di ruang pameran. Kegiatan art gallery ini menjadi ajang dalam menyalurkan hobi para santri di bidang kesenian, serta memberikan wadah dan ruang bagi para santri untuk mengembangkan soft skill mereka di bidang kesenian.